dengan raja. Kita kena cari orang yang rapat dengan dengan raja. Ha, cari orang ni dulu, barulah kita boleh sampai kepada raja. Jadi berhala ataupun apa ni, kalau zaman dulu tu bulan, bintang, semua dia sembah belaka. Ha? Maka ini ni menjadi perantaraan. Ini kita panggil kufur syirik. Percaya adanya Tuhan tapi dalam masa sama menyembah yang selain daripada Allah. Dan ini pun berlaku kepada orang Melayu zaman dulu. Pergi tempat kamar, pergi tempat tu, tempat ni, tempat apa ni, kubur-kubur, pergi minta situ, minta sini. Ini masuk dalam syirik lah. Kufur dipanggil kufur syirik. Kufur syirik. Kemudian yang ketiga yang kita bincang dulu ialah dipanggil kufur riddah. Kufur ahli kitab. Kufur ahli kitab ni, iaitu ahli kitab ni dia percaya adanya Tuhan. Dia percaya Tuhanlah yang patut disembah. Tetapi dalam masa yang sama dia buat benda-benda yang bercanggah. Ha, benda-benda bercanggah. Macam dalam Kristian ni ada satu, dia jadi tiga. Tuhan ni ada tiga Tuhan, tapi tiga jenis Tuhan. Dalam agama Hindu tiga juga, dia panggil Trimurti. Dalam agama Kristian dia panggil Trinity. Ha, dalam agama Cina lama dia panggil Polytheism. Polytheism ni banyak banyak Tuhan. Bukan satu Tuhan, ni macam-macam-macam. Dalam agama apa ni, Rom purba, Tuhan macam-macam. Tuhan yang besar, Zeus, yang duduk di langit. Lepas tu selain pada Zeus ni ada Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan pula, macam-macam jenis Tuhan. Ini dipanggil kufur ahli kitab. Yang keempat yang kita bincang dulu ialah dipanggil kufur kufur riddah. Kufur riddah ni orang yang asalnya beriman. Kalau dalam konteks kita hari ni, orang yang masanya agama Islam, tiba-tiba dia keluar daripada Islam. Dia masuk Hindu ke, masuk apa ni, Kristian ke, masuk agama-agama lain, dia panggil kufur riddah. Ha, jadi ada tiga, empat jenis semua yang kita bincang. Kufur ilhad ataupun kufur juhud. Yang kedua ialah kufur apa ni, kufur kufur syirik. Yang ketiga ialah kufur ahli kitab. Dan yang keempat ialah kufur riddah. Ha, jadi empat-empat jenis yang kita dah bincang dulu. Itu yang kita bincang. Saya sebut tu secara, secara rekah supaya kita ingat perbincangan. Sebab hari ni kita sambung balik. Dan satu lagi dia tambah lagi, satu lagi dia panggil kufur nifak. Bahawa kufur nifak ni sejenis kufur juga, tapi dia menzahirkan Islam. Ya, dalam kalau kita baca lagi tak, orang munafik, hypocrites, orang orang kata hipokrit, orang munafik ni ialah alladzina, dia panggil azharul iman wastabtanal kufra. Ha, dalam kitab tu iaitu orang yang menzahirkan dia ni Islam. Ha, zahirnya luarnya Islam lah, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia apa semua, tapi wastabtanal kufra, menyembunyikan kekufuran dia. Contoh yang paling mudah ialah Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikut dia di Madinah. Dia benci pada Nabi, dia tak terima Nabi ni. Tapi kerana dia nak lawan, dia tak berani, tak mampu nak berdepan dengan Nabi. Sebab Nabi besar kuasanya di Madinah. Jadi akhirnya macam mana? Dia masuk join sekali dengan Nabi. Sebab tu Abdullah bin Ubay ni kalau kita baca dalam cerita, semaya jemaah dia tak tinggal, duduk di belakang Nabi. Kalau Nabi bagi salam paling itu, akan nampak dia dulu. Serbannya besar pada orang lain. Orang lain pakai serban biasa, dia ambil kapek buat serban. Kalau kita guna bahasa muda ataupun pakai sejak apa ni, sejadah semaya buat buat kapek pasal besar. Satu Abdullah bin Ubay, tapi dalam hatinya menolak Nabi, membenci Nabi. Itu dikatakan munafik. Dan munafik ini wujud hanya apabila Islam berkuasa di Madinah. Di Mekah tak ada munafik. Semua orang ni, orang kafir ni menentang Nabi secara terbuka. Di Madinah saja bila Islam ni ada kuasa, masa tu barulah munculnya golongan munafik. Dan golongan munafik ni tidak seorang, ramai di Madinah. Yang kenalnya Nabi dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Macam saya sebut dulu kan, Huzaifah ni salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Dan dia kenal setiap orang munafik yang ada di Madinah. Dia tahu seorang-seorang. Sebab tu selepas Rasulullah SAW wafat, bila ada orang mati di Madinah, Saidina Umar ni, dia sebelum dia pergi semayang jenazah, dia tengok dulu Huzaifah ni pergi semayang ke tak semayang. Kalau Huzaifah tak pergi semayang jenazah, Umar pun tak pergi. Sebab dia tahu itu orang orang munafik. Sebab orang munafik dalam Islam ni, wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada wala taqum ala qabri. Dalam Quran sebut orang munafik ni, pertama, wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada, jangan semayang atas jenazah mereka. Tak boleh kita semayang mayat. Wala taqum ala qabri, dia tak boleh pergi berdoa ziarah kubur dia, berdoa atas kubur. Itu orang munafik yang betul-betul munafik pada zaman Nabi lah. Jadi turun hukum macam tu dalam Quran. Ada satu surah
Dalam Quran ni surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun tu. Jadi sebab itulah Sayyidina Umar dia perhati. Bila Huzaifah tak pergi, dia pun tak pergi. Tapi dia tak cerita ke orang. Huzaifah pun tak cerita. Huzaifah ni tidak bagar kata orang ni si anu tidak. Dia simpan untuk diri dia saja. Sebab dia simpan untuk diri dia. Jadi itu empat jenis yang kita bincang dulu. Kemudian dalam perbincangan kufur, syirik dan nifak ni dia ada pecahan-pecahan dia pula yang lain. Yang ni yang kita nak baca pada malam ni lah. Sebut di sini dia kata apa yang penting ataupun yang amat penting di sini ialah membezakan antara peringkat kufur, syirik dan nifak. Masing-masing dari ketiganya ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Akan tetapi nah syarak telah datang dengan memutlakkan kata-kata kufur, syirik dan nifak daripada maksiat-maksiat yang lain. Maksiat ni banyak, ni pun maksiat juga. Cuma ni lebih menyentuh tentang akidah. Ada maksiat, kalau kita baca dalam huraian ulama tu, ada maksiat tu badan, ada maksiat hati, dia tak sama. Ada maksiat fikiran. Kufur syirik ni dia maksiat yang bersifat ideologi ataupun akidah. Kalau bahasa mudah kita, maksiat dari segi akidah. Ada orang maksiat dari segi fikiran, iaitu dia khayal, dia fikir gini, fikir benda-benda yang tak elok. Fikir gitu dia panggil maksiat fikiran. Ada maksiat yang berbentuk tubuh badan kita buat benda tu. Contohnya kalau yang besarnya minum arak, berzina, berjudi, baik contoh itu perbuatan fizikal. Ada dengan kata-kata maksiat ni, dia mencarut, mengumpat, itu maksiat bidah. Jadi semua tu adalah maksiat, iaitu benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sini dia sebut kufur yang paling besar dan paling kecil. Telah dimaklumi bahawa kufur yang paling besar adalah kufur kepada Allah Ta'ala dan risalahnya, iaitu risalah Nabi-Nabi. Sebagaimana yang dijelaskan kekufuran komunis, kekufuran terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana Yahudi dan juga Nasrani. Komunis ni dia tak percaya dengan Tuhan. Komunis, ajaran komunis ni langsung tak percaya dengan Tuhan. Bagi dia Tuhan tak ada. Sebab komunis ni berasal daripada fahaman materialisme. Materialisme di barat ni sama dengan ad-dahri yang disebut dalam Al-Quran. Mereka berkata bila orang cerita, nabi-nabi cerita tentang hari akhirat, dia kata tak ada. Hidup kita ni wama hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimab'usin. Mereka akan jawab gitu. Hidup kita ni atas dunia ya. Bila kita mati habis ya. Tutup buku. Macam orang barat hari ni, sebab tu orang barat di barat ni yang tak ada agama ni, dia enjoy dalam hidup. Tua pun enjoy lagi. Umur 60, umur 70 masih lagi pergi kelab malam, masih lagi seronok-seronok. Sebab bagi dia hidup ni untuk enjoy. Lepas kita mati tak ada, habis, selesai semua sekali. Sebab kita tengok orang putih kan, umur 70-80 tu Allah pergi kelab malam, terkinjau-kinjau, apa, berpeluk, bercium depan orang ramai, kita tengok pun kembar. Orang lain kata kembar. Kalau orang muda bercium lain juga. Ni umur 70-80. Macam Romeo dan Juliet lagi. Sebab bagi dia enjoy hidup ni. Sebab tu dia pergi situ, pergi sini, melancong dan sebagainya untuk memenuhi kehidupan. Sebab bagi dia bila mati, tutup buku. Ini dipanggil materialist. Gulungan materialist. Dalam Al-Quran dia panggil ad-dahri. Sebab orang ni dia kata, in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimabusin. Dalam ayat lain dia kata wama yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang akan memusnahkan kami kecuali masa. Dahru ni asalnya masa lah. Jadi dalam pemikiran moden ni kita panggil materialism. Faham kebendaan yang meletakkan hidup ni hanya atas dunia, atas kebendaan semata-mata. Tak ada hari akhirat, tak ada kebangkitan, tak ada syurga neraka, tak ada azab kubur, semua tak ada. Ini kufur besar. Itu kufur komunis. Dan kufur yang menolak Nabi, risalah, ialah seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka dianggap kufur terhadap risalah Nabi Muhammad SAW dalam hukum-hukum keduniaan. Adapun seksaan di akhirat bergantung pada sejauh mana mereka menentang Rasul setelah mendapatkan petunjuk yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur yang kecil adalah maksiat-maksiat. Tadi kufur yang besar ni kufur yang menyentuh akidah. Tapi ada juga yang kita dalam istilahnya kufur juga tapi tidak akidah. Tapi dalam istilahnya kufur, iaitulah melakukan maksiat-maksiat yang
yang tidak melibatkan akidah. Minum arak sebagai contohnya, berjudi, berzina, itu pun kufur juga. Pasal apa? Dia macam menafikan tentang peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Profesor Yusuf Qadawi, dia ni umpama orang yang kufur. Sebagai contoh dia kata, umpama dalam satu hadis Nabi kata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Ada satu hadis Nabi sebut batas ataupun perjanjian antara kita dengan mereka, iaitu orang yang bukan Islam dengan manusia, Tuhan dengan manusia ni, ialah as-shalah. Sembahyang ini membezakan antara Islam dengan bukan Islam. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah menjadi kufur, telah menjadi kafir. Pasal ciri yang memisahkan antara iman dengan kufur tu tak ada dah. Bila kita sembahyang, kita ada sifat iman. Dan ulama hurai kenapa sembahyang dijadikan sebagai garis panduan? Sebab sembahyang ni orang boleh tengok. Puasa orang tak tahu. Kita puasa ni orang tak tahu. Bini kita tak tahu kita puasa ke tak. Balik rumah lembek, sandar di dinding pula puasa. Duduk luar tu makan nasi dalam tandas lah. Makan nasi dalam kebetuk. Ataupun orang dulu kata menyelam dalam sungai, minum air. Minum air dalam sungai. Jadi puasa ni orang tak tahu. Kita puasa sebenar atau tak sebenar, kita orang tak nampak. Sebab barang tu barang yang orang boleh berlaku. Tapi sembahyang ni orang tahu. Sembahyang ni orang tahu. Orang kata boleh jadi sembahyang lima waktu, kita boleh sembunyi. Tapi sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu orang tengok. Tama-tama kali duduk di kampung kan. Tak pernah aku tengok dia ni di masjid. Dia duduk di kampung. Kalau dia kerja KL lain cerita. Tapi kalau kerja KL pun kawan-kawan di KL tu tahu. Hari jemaah dia pergi sembahyang ke tak? Jadi sembahyang ni barang yang tidak boleh disorok. Orang akan tahu paling kurang apa hari jemaah ataupun hari raya. Lain pada tu, puasa ke apa ni orang tak tahu. Benda tu benda yang tersembunyi. Maka sebab telah kata ulama, kenapa Nabi kata garis pemisah antara Islam dengan bukan Islam ni sembahyang. Sebab sembahyang ni kriteria utama. Dan kalau kita rujuk sikit lagi, kata ulama, kerana Nabi menerima perintah sembahyang ni berhadapan dengan Tuhan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, berbanding dengan ibadat yang lain. Ibadat yang lain ni Jibril datang bagi tahu. Dan melalui Quran, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, dalam tahun yang kedua Hijrah datang perintah puasa. Lepas tu apa ni? Haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Datang ayat Quran melalui Jibril, Tuhan cerita ni kamu kena buat haji Muhammad. Kamu kena puasa wahai Muhammad. Tapi dalam kes maya, Tuhan bawa Nabi sendiri, jemput Nabi daripada Mekah naik ke langit, bertemu dengan Tuhan di Sidratul Muntaha. Berdepan dengan Tuhan sendiri, menerima perintah sembahyang. Maka sebab itulah sembahyang ini menjadi ciri utama yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Sebab itu dalam mazhab Hambali saya sebut, Ahmad bin Hanbal dia bertegak, siapa-siapa tak sembahyang bukan Islam. Tak usah cakap banyak lah. Walaupun dia ni mengucap ke apa, tapi kalau tak sembahyang, bagi Ahmad bin Hanbal dia sudah kufur. Syahadahnya sudah tertanggal kerana dia tak sembahyang. Tanpa mempersoalkan dia tak semaya tu kerana malah ke, kerana gapo ke, tak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ni, macam saya sebut dah, ulama-ulama puhurai, kalau tak semaya tu dia tidak mentakwil, dia tidak menolak kewajipan semaya. Dia tahu semaya wajib, dia mengaku wajib semaya, semua dia malah. Dia malah saja, dia sengaja tak semaya sebab malah, macam-macam alasan lah, sibuk kempen lah, gapo ke, ikut dia lah. Jadi orang ni tidak jadi kafir. Cuma dia fasik. Tapi kalau dia ni tak sembahyang, dia kata buat sembahyang buat apa zaman moden. Buang masa saja. Ataupun dia kata sembahyang tak wajib zaman dulu, tak apalah orang tak sibuk. Sekarang ni orang semua sibuk, nak sembahyang apa lagi? Orang ni kufur. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi nasib baiklah kita ni mazhab Syafi'i. Kalau tidak ramai yang tidak Islam. Sebab ramai juga yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang. Ada setengah tu jemaah dengan jemaah saja dia sembahyang. Hari jemaah tu kat baju Melayu siap macam nak pergi kahwin. Dia pakai. Lima waktu dia tak sembahyang. Jadi itu beza dia. Jadi situ disebut oleh Profesor Yusuf Al-Qadawi. Sebab tu dalam mazhab apa ni, Ahmad bin Hanbal tadi atau mazhab Hanbali dia keras. Sebab tu kita tidak rasa pelik lah. Begitu juga mazhab Zahiri. Mazhab, tapi mazhab Zahiri tidak mengatakan
Orang mengatakan orang tu jadi kafir bagi yang meninggalkan solat. Setakat ni mazhab Hambali saja. Itu asas dia. Kemudian tu dia panjang cerita, kita tak perlu bincang panjang lah tentang bab semayang apa ni tadi. Cuma dia nak bezakan antara kekufuran tadi, kufur yang besar dengan kufur yang yang kecil. Kemudian dia ambil sini pendapat Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni salah seorang ulama yang terkenal. Dalam buku dia Madarijus Salikin, dia menyebut adapun kufur dibagi dua, kufur paling besar dan kufur paling kecil. Kufur paling besar adalah yang membuat pelakunya berada dalam neraka selama-lamanya. Dan yang paling kecil adalah yang membuat pelakunya di dalam ancaman masuk neraka, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal dalam umatku, keduanya membuat mereka kafir. Menuduh hina keturunan dan meratapi orang mati. Dan dalam sabdanya dalam As-Sunan, barang siapa mendatangi istrinya pada duburnya, maka ia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Iaitu maksudnya kufur dalam perbuatan tadi. Macam saya kita sebut tadi, tak semayang, tak gapo tu. Ha, itu dia tidak kekal dalam neraka. Tapi ada yang kufur yang kekal dalam neraka, iaitu macam tadilah kufur ilhad. Kufur Fir'aun, macam Fir'aun tu, itu memang jelas. Kekufuran Damruz, bagi contoh. Ahli kitab, ahli kitab ni memang tak akan masuk syurga lah, kerana dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara contoh-contoh. Tapi benda yang sebab dalam hadis ni, kalau kita tengok, ada benda-benda yang Nabi kata kafara. Kafara. Satu lagi macam hadis tadi kan, al-ahdul lazi bainana bainana. Satu lagi hadis yang berkait dengan sembahyang juga, Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal sembahyang ni dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir secara nyata. Jelas. Dia guna istilah lagu tu. Jadi kufur ni, kufur di segi amal, amal perbuatan. Bukan kufur yang melibatkan akidah. Jadi ulama perincikan pula perkara-perkara ni supaya kita boleh dapat penjelasan yang sebenar. Dalam hadis lain disebut di sini, barang siapa yang mendatangi bomoh atau paranormal, lalu dia mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan, salah satu hadis lain Nabi kata, jangan kamu kembali kafir sesudah aku tiada, iaitu sebahagian daripada kamu membunuh sebahagian yang lain. Jadi sambil semua guna istilah kafir, iaitu orang yang man atta'arafan au kahanan. Dalam satu hadis itu yang dia terjemuh sini, barang siapa yang mendatangi arafan. Arafan ni kita terjemuhkan kalau kita agak tukar tenung. Arafah ni tukar tenung, ahli ramal. Dia pergi jumpa tukar tenung ni, saya ni nak kendungi sekian-sekian bulan, macam mana boleh ke tak boleh. Ataupun dia pergi tanya benda-benda yang berlaku, nak tengok masa depan dia. Ataupun kahanan. Kahanan ni sini dia terjemuh sebagai bomo lah, bahasa kita mungkin bomo, ataupun orang yang tahu benda-benda yang misteri. Jauh panggil apa orang macam ni. Telik nasi atau termasuklah tu yang letak burung pergi pergi nak lawan bola tu, tengok tengok burung ke kau mana. Macam tu, itu contoh benda-benda macam tu. Jadi Nabi kata man ata arafan au kahanan faqad kafara, orang ni telah kufur bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang Tuhan telah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Tuhan, Nabi guna istilah kafara, menjadi kafir dia. Tapi kafir inilah yang kata ulama ni tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Kemudian satu lagi ialah Nabi kata, apa yang aku bimbang kepada kamu ni dalam hadis ni, dia kata, jangan kamu kembali menjadi kafir, iaitu kamu membunuh-membunuh sesama kamu. Mana berperang sama sendiri. Sama-sama Islam, sepah aku tak ada, Nabi kata. Bergaduh sama-sama Islam sehingga mereka bunuh-membunuh. Sebab perbuatan tu perbuatan kufur. Sebab tu ada setengah ulama dia kata kita kena beza antara kafir dengan kufur. Kena ada beza kita sebut. Bila kita kata kafir, biasanya melibatkan akidah, wasoklah dua akidah. Tapi kalau kita kata kufur, dia tidak menjadi kafir. Cuma perbuatan itu perbuatan orang kafir. Satu lagi dia panggil kufur nikmat. Tak terima kasih, dia panggil kufur juga, kufur nikmat. Tapi tidaklah menyebabkan kita jadi kafir. Tak terima kasih dengan nikmat Tuhan bagi. Tuhan bagi banyak ni, komplain lagi.
Apa dah? Eh, aku semaya ajak tiap-tiap malam. Usaha tak dapat E juga periksa. Ya kawan tu semaya ajak pun tak dapat E. Contohnya gitu. Itu dia panggil kufur nikmat. Ataupun setengah ulama kata kufur nikmat ni menyalahgunakan. Tuhan bagi kita kaya, Mekah kita tak pergi, zakat tak keluar, tak tolong orang susah, tak bagi sedekah, tak tolong orang, tak pergi ke Mekah, tapi enjoy dengan duit yang ada. Tapi itu dipanggil kufur nikmat. Ada orang yang mungkin Tuhan bagi kecantikan, kalau orang perempuan tak bagi comel dia. Dia guna kecantikan itu untuk menggoda orang lain. Untuk mendorong orang buat maksiat. Macam je umpamanya kan sekarang ni mudah jadi model. Model pakaian dalam. Kalau model telekung Khadijah boleh kira juga. itu kufur akidah. Boleh menyebabkan akidah. Contoh mana? Mana kita menerima perbuatan kufur ataupun perbuatan orang kafir dan kita tidak menyalahkan. Mana kita setuju dengan dia? Kita setuju dengan perbuatan. Kalau kita nak guna bahasa mudah, kalau nak berjelas tapi mungkin orang tak suka, ialah kita menghadiri acara-acara agama lah. Sambutan Deepavali, baik contoh. Sambutan Christmas. Benda-benda yang bersifat akidah. Sebab tu Hamka bagi dia haram. Kita pergi upacara-upacara agama. Kita pergi sambut Deepavali. Kita sambut Christmas. Kita sambut apa ni? Thai Pusam. Pergi batu kek sampai runtuh. Apa ni petak. Itu tak boleh. Sebab itu acara agama. Itu dikata rida bil kufri kufru tu. Itu benda contoh paling mudah. Sebab tu kita orang Islam jangan ikut benda-benda yang macam tu. Jangan ikut. Ni kadang-kadang kita atas alasan masyarakat menjemuk. Maka kita sekali juga dengan dia. Bawa api sekali. Kalau dia pabali kat dia api ya. Pegang pelita, pegang api tu memang tak boleh. Sebab tu benda-benda macam ni kena jelas. Bapa Amka kalau baca dalam tulisan dia, tafsir dia memang jelas. Dia sebut ini, sambutan Krismas haram. Kalau baca tafsir dia. Itu antara kerajaan Indonesia marah kat dia tu. Dia sebut dengan jelas. Fatwa dia ialah, orang Islam tidak boleh sama sekali menyambut perayaan-perayaan agama. Orang yang bukan Islam. Atas alasan apa pun tak boleh. Jadi kena berhati-hatilah kita. Benda tadi baik. Balik pada sini, jadi itu antara benda yang disebut tadi, iaitulah benda-benda yang bersifat kufur. Kafir dengan kufur ni biasanya ada perbezaan yang besar. Sebab tu ada setengah ulama dia tak guna kafir. Kalau kafir tu macam orang Yahudi, Nasrani, tu memang jelas. Orang Hindu ke apa, tapi ada benda yang dipanggil perbuatan kufur. Perbuatan kufur itu tidak semestinya merosakkan akidah, tapi perbuatan itu besar kesalahan dia. Sebab tu dia panggil kufur. Macam tadi Nabi kata bunuh, berbunuh-bunuhan, berperai sama-sama Islam dengan tidak ada sebab yang munasabah. Ya, tak ada alasan. Dia boleh berperai ni kalau orang tu keluar Islam. Tapi kalau kerana parti kita bersama bertetok bunuh-membunuh ataupun kerana main bola, berkatok, bunuh-membunuh, itu perbuatan kufur pada zaman jahiliyah. Dan Nabi pesan tu, dia kata, jangan kamu mengulangi benda-benda ni selepas aku tiada. Kemudian seterusnya dalam perbincangan seterusnya sebut sini, sebagaimana dalam kekufuran, maka dalam syirik pun ada perekat yang lebih besar dan ada syirik yang lebih kecil. Perekat yang paling besar ialah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, menjadikan sekutu bagi Allah, mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah, ini merupakan syirik yang mengandung penyamaan Tuhan-Tuhan orang musyrik dengan Tuhan alam semesta. Macam semua tadilah, semua berhala, apa semua itu jelas. Pergi dalam gereja Kristian, lepas tu kita buat. Apa Kristian buat kan, letak sini, pak-pak penjuru tu. Itu buat depan apa ni, patung Jesus. Maka itu perbuatan kafir lah. Ataupun pergi-pergi sujud, tunduk, tak boleh juga. Walaupun tak buat tu, tapi kita pergi depan tu, berhala tu kita tunduk. Pergi apa ni, batu kif bagi contohnya. Pergi-pergi buat tunduk depan berhala. Itu memang syirik lah. Itu hukumnya berdosa tu, tak boleh. Kalau pergi nak tengok-tengok tu, sebab mama ni patung tu warna hijau. Ada dulu satu perekat kan, Anuman tu dia cat hijau. Anuman kau putih.
Asal ada di Batu Ke tu ada yang besar tu, itu Hanuman. Hanuman tu dia cat hijau. Bukali Hanuman sokopah bukali. Jadi orang pergi nak tengok sebab kata Hanuman dah masuk pah dah. Pergi tengok. Setakat nak pergi tengok tu tidak jadi salah. Sebab ada kata tak boleh pergi langsung. Bukan tak boleh pergi langsung. Kita pergi di gereja dengan tujuan nak tengok tak apa. Tak bolehnya bila kita pergi dalam tu kita menghormati. Memuja, itu yang salah. Kalau pergi saja tengok tu tidak salah lagi. Cuma ulama kata kalau tak ada kerja jangan, baik jangan pergi. Pergi buat apa? Duduk serabu, duduk berlewak di gereja kan. Kalau saja-saja nak pergi memang sebab menimbulkan syubhat. Orang tengok, "Eh, ustaz tu keluar daripada gereja. Mau buat apa tu?" Fitnah. Tiap-tiap bulan duk mengajar wak libung. Tiba-tiba hari hak mari daripada gereja di Petaling Jaya. Jadi fitnah besar. Dia menimbulkan syubhat. Tapi kalau kita begitu ada sebab. Ada sebab yang menasabah. Kalau kita jadi pemimpin contoh nak pergi tengok macam mana keadaan yang sebenar, ataupun ialah majlis-majlis yang tidak menyebabkan melibatkan agama. Macam Tuku Ni Aziz kita pergi ke Ketik ataupun ke Ketik sini panggil apa? Wak Siam tu dia pergi. Dia pergi tu tapi pergi tu bukan pergi upacara agama lah. Tidak jadi salah lah. Itu kena beza situ. Jadi dia kata sini perekat paling besar ialah mana yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dia kata jika seseorang tidak mengetahui jahiliyah dan syirik dan apa yang dicela oleh Al-Quran, maka ia akan terjatuh ke dalamnya dan membenarkannya, menyeru kepadanya dan menganggapnya baik. Mana sebab itu penting kepada kita faham apa yang kita bincang ni. Kufur ilhaq, kufur syirik, kufur ahlul kitab, kufur ridah apa ni, kita kena faham kufur nifak ni supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Al-Allamah Ibnul Qayyim ataupun Imam Ibnul Qayyim berkata, adapun syirik yang paling kecil ialah seperti riak, berpura-pura terhadap manusia, bersumpah dengan selain daripada Allah. Itu antara syirik yang kecil. Macam riak. Riak ni iaitulah kita, riak ni kata apa? Menunjuk-nunjuk. Kita buat tu kerana manusia, bukan kerana Tuhan. Contohnya bila orang ada, kita pun semayang sunat tak berhenti. Bagai contohnya, nampak orang ada baca Quran tak berhenti. Tambah-tambah bila pak mentua mari, pak mentua pula tu imam. Maka kita pun bersungguh bukan main. Bawa orang sebeh tu kan, mengatik tak berhenti. Sampai pak mentua kata, "Mak, mari makan dulu mak." Barulah kita bangun. Bila pak mentua tak ada, semayang pun tak lekat. Jadi itu dipakai riak, menunjuk-nunjuk. Ada orang yang rajin pergi masjid, berebut supaya orang puji. "Oh bagus si Anu, biar si Anu." Kerana selalu datang masjid, duduk soh depan. Jadi ada macam-macam perangai. Jadi itu dikatakan riak. Riak ni termasuk dalam syirik kecil. Syirik kecil iaitu syirik yang dicela tapi tidaklah sampai keluar daripada Islam. Tapi orang macam ni tak dapat apa-apa lah. Kalau kita semayang kepada manusia, kita buat baik kepada manusia, kita tinggalkan maksiat kepada manusia, maka kita telah sebenarnya asyraka. Kita mensekutukan Tuhan di segi perbuatan. Sebab ada niat yang bercampur. Ada niat yang bercampur. Dalam Islam ni kita sebut, sebab tu kita kata ikhlas. Ikhlas ni tak ada bercampur apa-apa. Kita buat benda tu kerana Tuhan saja, bukan kerana bini kita, bukan kerana pak mentua, bukan kerana itu, bukan kerana, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Macam saya sebut dulu kan, bila Fudail bin Iyad ditanya ni, amal yang diterima oleh Tuhan, syarat nombor satu, akhlasuhu, yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas ni apa? Ayyakuna lillah, semata-mata kerana Tuhan. Orang ni kalau dia buat benda ni tak kira di mana, dia buat. Ada orang tak ada orang, senang susah dia buat. Itu tanda dia ikhlas. Tapi kalau dia buat ni tika waktu orang ada, waktu orang tak ada dia tak buat. Maka sudah ada masalah dah. Ada juga kata kalau Imam Ghazali dia hurai, kalau kita tinggal maksiat kerana manusia pun boleh jadi syirik. Kita tak buat maksiat tu kerana orang ada. Kalau orang tak ada, habis kita puluh ni. Tapi bila orang ada, kita tak buat, boleh jadi syirik. Itu kata apa, Imam Ghazali dalam bab ni. Ada hadis yang ketika di masa masuk neraka, yang dermawan kemudian yang memiliki ilmu, yang ketiga pegang untuk dikatakan sebagai berani. Masuk neraka, lama masuk neraka. Macam
Dia dia syirik, dia betul lah. Dia kalau syirik tu, kalau Tuhan tak ampun, memang masuk neraka. Cuma ada ulama kata dia tak kekal lah. Dia tidak kekal dalam neraka. Lama tak lama tu dia bergantung kepada perbuatan dia dan niat dia tu. Setakat mana? Ha, itu. Tapi perbuatan ni hukum hukuman neraka lah. Cuma dalam neraka ni ada yang kekal, ada yang tidak kekal dalam neraka. Neraka yang kekal ni kalau merosakkan akidah. Merosakkan akidah kita. Tapi macam dalam kes ni, dia tidak sampai perekat batal akidah. Dia tidak sampai perekat batal akidah. Cuma perbuatan kita tu. Macam kita kata munafik. Orang munafik ni ada munafik akidah, ada munafik perbuatan. Munafik perbuatan ni macam dalam satu hadis Nabi kata, tiga apa ni ayatun nifaq. Tanda-tanda munafik ni ada tiga. Iza hadasa kazaba, bila bercakap dia dusta. Wa iza khosama fajara, wa iza tumina khona. Bila dia berujuh, dia berbahak, dia melampaui batas. Kerakin, orang kata kerakin. Kerakin ni kita kata apa eh? Orang luar kata apa kerakin. Dia nak menang saja. Dia tak peduli betul salah. Ayat ketiga ialah wa iza tumina khona. Bila diberi amanah, suruh jaga, maka dia khianati amanah. Itu tiga. Dia panggil ayatun nifaq. Tapi nifaq di sini kata ulama bukan nifaq macam Abdullah bin Ubay. Iaitu munafik di segi perbuatan saja. Di segi akidahnya masih lagi orang beriman. Dia munafik, dia munafik perbuatan. Yang masuk neraka kekal ni munafik macam Abdullah bin Ubay. Yang zahirnya menunjukkan iman, hatinya tidak terima Nabi. Itu dia ada beza huraian-huraian yang disebut oleh ulama. Jadi sini pun Nabi kata ni antara riak apa ni syirik kecil ni riak tadi. Riak lepas tu bersumpah dengan lain pada nama Allah. Kita dalam Islam ni kita mesti bersumpah dengan nama Tuhan. Wallahi wabillahi watallahi. Ataupun Melayu kata demi Allah. Tapi kalau tiba-tiba dia bersumpah demi matahari, demi bulan dan bintang, demi dacing sebagai contohnya. Ataupun demi bunga. Kalau sekarang ni pati bunga kan. Ayat tu dia sudah jadi syirik. Sudah jadi syirik kecil. Pasal kita bersumpah dengan yang selain daripada Allah. Itu tak boleh. Itu disebut sini dalam hadis pun ada ni. Nabi kata barang siapa bersumpah dengan selain daripada Allah, maka dia telah syirik. Dia telah syirik. Itu contoh. Ada dua tiga perkara lagi tapi itulah contoh-contoh. Di antara jenis-jenis syirik ini dia sebut ni, antara jenis-jenis syirik adalah bersujudnya seorang murid dalam tarikat terhadap seorang syekh. Sujud kepada syekh tu pun boleh jadi syirik. Kadang ada setengah tarikat tapi bukan semua. Ada setengah tarikat tu antara syarat dia, dia kena sujud kepada guru dia. Guru duduk sila ni, murid mari sujud depan tu. Itu syirik. Dah dalam huraian yang disebut. Sujud murid kepada syekh. Sujud murid kepada syekh ataupun dia gunting rambut dia ni kerana semata-mata syekh. Tak boleh juga. Sebab dalam Islam ni sujud ni tak boleh. Sujud ni hanya kepada Allah. Kepada makhluk, hatta kepada mak ayah kita pun tak boleh. Nabi sendiri kata, kalaulah aku boleh suruh manusia ni bersujud, aku akan suruh isteri bersujud kepada suaminya. Itu Nabi sebut dalam hadis. Jelah. Mana Nabi pun tak suruh. Isteri pun walaupun dia kena taat kepada suami, dalam benda-benda yang tidak bercanggung dengan hukum, dia tak boleh sujud kepada suami dia. Tak boleh. Jadi itu kita kena ingat tu benda tu. Sujud ni hanya kepada Tuhan saja. Penting lah untuk kita ingat ni. Jadi ada setengah tarikat tu macam tu. Ada setengah tarikat tu bila dia berzikir, dia kena bayarkan rupa guru. Ini pun kalau kata ulama tak sepatutnya kita buat lah. Kalau kita jumpa tarikat macam ni, kalau boleh undur lah. Dia duduk berzikir, dia bayarkan rupa guru dia. Mana boleh? Kita kata la ilaha illallah, la ilaha, tiba-tiba kita bayar muka guru. Macam mana? Sebab perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak di semua melainkan Allah. Ataupun setengah syarikat dia zikir Allahu, Allahu, Allah. Tiba-tiba bayar ke muka guru. Macam mana pula macam tu? Lari daripada zikir yang kita ucap. Tapi ada setengah syarikat. Saya biasa dengar orang main cerita, okay? Macam-macam orang cerita ni. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena jauhi. Okey, begitu juga ibadat-ibadat yang lain semuanya kena buat semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia akan termasuk dalam kategori syirik. Sepertinya kita beribadat, kita bernazar,
kita buat sesuatu ni bukan kerana Tuhan, tetapi kerana makhluk-makhluk yang lain, maka tu dianggap syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang huraian ni, tapi boleh tengok dalam kitab Madarijus Salikin yang disusun oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian yang ketiga, nifaq. Tadi kita kufur, lepas tu nifaq. Nifaq yang paling besar dan paling kecil. Jika dalam kekufuran dan syirik terdapat perekat yang paling besar dan paling kecil, maka dalam nifaq juga terdapat perekat yang paling besar dan paling kecil. Nifaq yang terbesar adalah nifaq akidah. Nifaq ini boleh membawa pelakunya ke dalam api neraka selama-lamanya, iaitu menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan keislamannya. Ini seperti mana saya sebut, Abdullah bin Ubay. Contoh yang paling besarnya Abdullah bin Ubay. Dia ni, itulah nifaq akidah. Dia zahir, ya aku dengan Muhammad sebab aku sembahyang belakang Muhammad, ikut Muhammad, tapi dia ni hatinya menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nifaq ni nifaq akidah. Nifaq akidah ni nifaq yang paling besar. Adapun nifaq yang terkecil adalah nifaq amal dan tingkah laku yang saya sebut tadi. Seperti bercakap dusta, apa ni, berkeras ataupun bertegang leher nak menang bila dia berbahar dengan orang, ataupun dia ni mengkhianati amanah yang diletak padanya. Dalam satu hadis, ni hadis yang dia kata arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Tadi ayatun nifaq salas. Ani Nabi dalam satu hadis Nabi kata arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Empat perkara jika ada pada diri seorang, maka ia benar-benar munafik. Dan jika satu sahaja dari yang empat itu ada pada dirinya, terdapat satu dari cabang munafik sehingga dia meninggalkannya. Itulah jika berkhianat. Jika diberi amanah, dia khianat. Apabila berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Dan jika berselisih, dia membuka rahsia. Itu sebut dulu. Berselisih, dia membuka rahsia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis tersebut dan semacamnya membuat para sahabat khawatir bahawa dirinya pun tergolong nifaq. Sehingga Hasan bin Thabit berbicara, tidak ada yang takut darinya kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang berasa aman darinya kecuali orang yang munafik. Sehingga Umar bin Al-Khattab berkata kepada Huzaifah yang saya sebut dulu, apakah kamu mendapatiku dari mereka? Sayyidina Umar ni bila dia tahu Huzaifah ni kenal orang munafik, dia pernah pergi jumpa Huzaifah satu kali. Dalam sirah tu disebut, dia pergi jumpa Huzaifah, dia kata, bagi tahu aku, dia kata, aku ni ada ke perangai munafik? Sampai mereka tu, aku ni termasuk ke dalam golongan munafik? Sebab Huzaifah ni tak nak cerita siapa dia yang munafik di Madinah. Jadi Sayyidina Umar ni kerana dia nak jaga sangat daripada tergulung dalam golongan munafik, dia pergi tanya, Huzaifah cuba tengok aku ni masuk dalam orang munafik ke tak? Sampai mereka tu. Tapi Huzaifah ni, dia kata, tak adalah kamu ni memang bukan munafik. Dia sebut macam tu sebab orang semua tahu Umar ni kan. Kelah dia kalau munafik lagi berat, kita berat daripada tu lagi lah. Umar ni. Tapi nak cerita kepada kita bagaimana para sahabat ni terlalu menjaga agama dia. Bimbang takut mereka ni tergolong di kalangan orang-orang yang melakukan ataupun orang yang termasuk dalam mereka yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, disebut kita pergi sikit lagi satu tajuk lagi. Kemudian seterusnya sini ialah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Setelah membahas perekat kafir, selanjutnya dibahas maksiat-maksiat yang terdiri daripada dua perekat, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang mempunyai bahaya yang besar, yang menyebabkan pelakunya mendapat murka Allah, laknat Allah dan api neraka jahanam. Dan kadangkala diwajibkan bagi pelakunya hukuman had di dunia. Para ulama berbeza pendapat tentang takrif dosa besar. Barangkali yang paling dekat adalah bahawa dosa-dosa besar adalah setiap maksiat dan yang disyariatkan Allah bagi pelakunya hukuman di dunia, atau dijanjikan ancaman berat di akhirat dengan neraka, ataupun diharamkan baginya masuk syurga. Jadi kalau kita baca dalam perbincangan ni, ulama ni berbeza dalam memberi takrif. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa besar? Secara umumnya, pandangan yang diterima sebagaimana sebut sini ialah dosa besar ni lah dosa yang Tuhan sebut hukuman dia. Tuhan sebut tentang dosa tu dan Tuhan sebut hukuman dia. Contohnya,
zina. Zina ni hukuman dia rejam ataupun sebab. Mencuri hukumannya potong tangan. Jadi itu jelas Tuhan sebut. Jadi dosa-dosa yang disebut dengan hukuman direct ni, ini biasanya termasuk dalam golongan dosa besar. Ataupun Tuhan kata, siapa yang buat benda ni, dia diharamkan neraka. Neraka syurga. Orang yang buat perbuatan ni masuk neraka. Itu pun termasuk dalam dosa dosa besar. Yang disebut dengan hukuman. Tapi kalau Tuhan tak sebut dengan hukuman, ataupun Nabi pun tak sebut, maka itu termasuk dalam dosa dosa kecil. Dosa kecil. Itu untuk mudah kita faham. Kemudian dari sini, dalam pada itu nas-nas telah menyebutkan sejumlah dosa besar dengan sebutan yang jelas. Misalnya tujuh hal yang menghancurkan. Iaitulah syirik, setelah syirik membunuh jiwa manusia. Sihir, makan riba, makan anak yatim. Dalam satu hadis ni, dia rujuk pada hadis ni, satu hadis yang sahih. Nabi kata, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hendaklah kamu menjauhi tujuh perkara yang merosakkan, yang memusnahkan. Ada tujuh perkara yang memusnahkan. Nabi sebut al-mubiqat. Mubiqat ni benda yang memusnahkan, iaitulah pertama syirik. Syirik asyirku billah. Kemudian yang kedua, membunuh nyawa. Membunuh orang dengan tidak ada sebab. Bunuh orang ni boleh. Kalau dalam peperangan, kita boleh bunuh orang. Orang kafir, terutamanya. Perang dengan dia, dalam perang ni kita kena bunuh. Kalau kita tak bunuh dia, dia bunuh. Dia bunuh kita, maka dalam perang boleh. Ataupun orang ni dia melakukan dosa besar. Dia berzina, maka boleh dihukum rejam. Itu rekat mati. Ataupun dia syirik, apa dia murtad. Maka murtad ni boleh dihukum bunuh. Ataupun dia membunuh orang, maka kita boleh hukum bunuh dia. Tetapi yang dimasukkan dosa besar ni, membunuh orang dengan tidak ada sebab. Yang syarat, saja-saja nak bunuh. Sebagai contoh, kerana geram, berebut kasih, bunuh. Tak bagi harta, bunuh ayah. Banyak kita baca soal khabar hari ni. Tak dapat harta, maka dia bunuh ayah dia. Kerana berebut kekasih, bunuh. Kerana kekasih tinggal dia, tak nak, bunuh. Dulu berlaku kan, pelajar universiti sendiri. Bunuh seorang perempuan. Bila disiasat-siasat, bercara mahkamah, rupanya kerana perempuan tu tolak cinta dia. Mula-mula mengorak dengan dia. Lepas tu, kali tahu dah perangai. Tinggal dia. Bunuh perempuan tu. Jadi bunuh-bunuh, perbuatan bunuh ni termasuk dalam dosa besar. Kemudian yang tiga, sihir. Mengamalkan sihir. Sihir ni memang haram dalam Islam. Kita mengamalkan sihir. Di segi berobat dengan ahli sihir, iaitu ada khilaf ulama. Tapi kita sebut ni mengamalkan sihir. Orang tu belajar ilmu sihir, dia diamal ilmu sihir. Maka ini dosa besar. Al-mubiqat juga. Kemudian makan riba, aklu riba. Dalam hadis sebut asyirku billah, apa ni, waqatlun nafsi, waqatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, wasihru wa aklu riba, makan riba. Sengaja makan riba. Makan riba ni dengan sengaja. Dia tahu tempat ni kalau ni dapat riba. Kalau tempat ni tak ada riba, dia pergi simpan duit di tempat yang ada riba dan dia ambil riba tu. Kalau dia tak ambil, cerita lain. Sebab macam dulu ada kes-kes tempat gaya kita kena simpan duit, dia bank tu bank riba. Tak ada pilihan. Ni sebelum ada bank Islam, tak ada pilihan. Pada waktu itu kita boleh simpan duit. Cuma ulama kata jangan ambil lah. Interest dia tu jangan ambil. Tinggal dalam bank. Tapi ada juga ulama kata kalau perlu ambil, tapi jangan guna untuk diri kita. Kita boleh bagi buat jamban. Masjid tu perlu pada jamban. Kita ambil duit interest tu, bagi ke masjid, ini duit interest ada RM10,000, buatlah jamban. Buat jamban. Jangan buat masjid. Jangan buat tangga. Jangan buat beli kapet. Buat jamban. Jamban tak apa. Ataupun buat minyak tar. Untuk turak tar. Itu tak apa. Buat jambatan. Macam tu. Benda-benda macam tu. Benda yang tidak lekat di badan. Itu ada pandangan-pandangan beza. Tapi asahnya, aklu riba. Makan, memakan riba. Makan harta anak yatim. Aklu amal yatim, makan harta anak yatim. Dia pelihara anak yatim, dia ambil diri dia. Anak yatim ni betul mungkin anak saudara dia ke. Kaya. Ayah dia mati, tinggal anak kaya. Dia pun ambil pera. Tujuan pelihara tu bukan kerana nak jaga anak yatim, tapi nak ambil duit. Sebab ayah dia ni kaya raya, tinggal tu dalam bank ni berjuta-juta. Tanah, kebun dan sebagainya. Jadi dia
ambil untuk diri dia. Senyap-senyap dia tukar nama pajak tu. Ataupun dia guna sampai duit tu hilang. Budak ni belum besar-besar, miskin. Hartanya banyak. Tapi ini dia kata aklu amwal yatim. Itu maksud dalam dosa besar. Kemudian waqazful muhsanat, menuduh perempuan yang baik melakukan perbuatan zina. Dia panggil al-qazaf. Dalam istilah agama ni, perbincangan fiqh dia panggil qazaf. Qazful muhsanat. Cuma dalam hadis dia banyak guna qazful muhsanat dalam Quran pun. Apa tidak kata qazful muhsan? Tak suruh orang lelaki, sebab biasa orang perempuan lebih terdedah kepada tuduhan. Orang lelaki biasanya tidak terdedah, kurang terdedah. Tapi perempuan ni mudah terdedah. Maka sebab tu dia guna istilah qazful muhsanat, menuduh perempuan yang tidak kita fikir dia nak buat jahat, dia melakukan zina. Maka itu termasuk dalam dosa besar. Wattawalli yaumaz zafi, dan akhirnya melarikan diri waktu dalam peperangan. Berperang melawan kafir untuk mempertahankan agama, tiba-tiba dia lari. Dia lari pergi luar negara, contoh Malaysia contoh, kita minta jauh lah. Mungkin satu masa lah kita kata diserang oleh orang negara yang bukan Islam. Diserang dalam mazhab Syafi'i, bila negara diserang, Darul Islam ataupun negara Islam diserang, pada waktu itu menjadi kewajipan semua yang ada dalam negeri itu untuk mempertahankan negeri, bukan setakat tentera saja. Jadi bila sampai peringkat tu, tiba-tiba dia lari. Lari mana? Pergi Lek Siet. Ni orang Kelantan sebagai contoh. Bila dia diserang, dia cemerai pergi ke Thailand, duduk di golok, relax golok. Orang sini berperang. Ataupun kalau orang Islam, dia duduk di Palestin. Dia sepatut ada di Palestin mempertahankan negara, tiba-tiba dia lari. Lari enjoy untuk menyelamatkan diri mana-mana dengan tidak ada alasan yang kukuh. Maka itu dikatakan at-tawalli yaumaz zahfi. Dalam setengah hadis dipanggil al-firar yaumaz zahfi, lari pada hari peperangan. Jadi ada tujuh al-mubiqat. Jadi kata ulama ini antara contoh dosa-dosa besar. Ada setengah ulama masuk lagi dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ada berapa puluh, tak silap saya dekat 70, kalau tak silap saya. Kitab Az-Zawajir, ada satu kitab tu panggil Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami ni, dia susun dosa-dosa, dia katakan dosa besar. Tapi ada ulama kritik lah, dia kata terlalu strict doa, sehingga ada setengah tu tak patutnya dianggap sebagai dosa besar, tapi dimasukkan. Dan satu lagi kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ni rasa Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ada tulis. Dia susung dalam tu senarai-senarai dosa besar. Dia ada macam tidak setakat tujuh lah, ada berapa puluh tak tahu adalah tu. Jadi mudah kalau kita nak tengok tu, kitab-kitab ni memang ada tengok. Dari sini dia sebut antaranya ialah memutuhkan silaturahim pun termasuk juga. Ada juga dosa besar sini. Ada kata homoseks, itu masuk juga, bunuh diri. Jadi puak-puak LGBT ni puak-puak dosa besar lah. Sebab tu tak patutnya kita ni apa, mempertahankan LGBT, mendekati mereka dengan tujuan untuk membetulkan diri mereka, memulihkan mereka, tak salah. Tapi kalau kita membela mereka, mempertahankan mereka, itu masalah besar kita. Kena ada beza tu, kena ada beza situ. Bukan suruh kita kesuruh pergi kutip habis katok mati, tak. Tapi jangan kita membela. Kita kata dia pun ada hak juga untuk diberikan dalam masyarakat, hak LGBT. Mana ada dalam agama? Agama tak beri hak kepada orang perempuan untuk mengamalkan lesbian. Agama tidak memberi hak kepada lelaki untuk mengamalkan homoseks. Tak ada hak. Tapi di barat ni, dia kata itu hak asasi manusia. Kepala khotok apa, hak asasi apa? Benda tu bercanggah dengan tabii manusia. Tak patut sama sekali. Jadi jangan kita kata orang ni ada hak. Tapi kalau kita dampingi mereka dengan tujuan untuk membetulkan mereka, itu cerita lain. Nak balik dia kepada naluri semula jadi dia yang sebenar, mengikut agama, itu cerita lain. Tapi jangan kita membela dan mempertahankan seolah-olah orang ni boleh diberi ruang dan hak dalam masyarakat. Itu tak betul. Kalau kita baca dalam sirah, dalam hadis, Nabi tak bagi peluang. Memang Nabi tak bagi peluang untuk orang ni. Pondan pun dalam Islam tak boleh. Kalau dia ni sungguh-sungguh nak jadi pondan, dia kena jelah. Kecuali kalau dia tu memang pondan betul. Pondan dalam Islam sebenarnya orang yang ada dua alat. Itu pondannya khusah.
Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Ha, itu kita ni tak ada lelaki elok-elok. Ada satu alat, pergi pakai gincu, eh, buat apa ni, ambil benda letak dada apa tu, pas cakap hey, lagi mana jadi. Itu sengaja. Sengaja, tak boleh. Tak boleh. Itu yang dibuat-buat. Kita panggil istilah moknyuh, tak moknyuh, macam-macam nama orang Melayu guna. Air kena beza benda-benda, sebab tu kena cermat lah. Nak, bila kita nak cakap benda macam ni, kena berhati-hati daripada sudut agama. Jangan kerana kita nak dapat sokongan orang, kita ni sampai tak tahu garis panduan agama di mana. Semata-mata kerana nak suruh popular. Ada juga perangai orang tu nak popular. Nak popular kan? Dia panggil pendekatan dalam politik ni populis. Semua orang dia layan belakang, layan tak kira. Tak salah pun layan juga. Dia tak sebut. Tak boleh. Kita dalam agama kena ada pendirian yang jelas. Tok Guni Aziz ni kalau tengok, oh kata Tok Guni Aziz ni lembut ke apa. Tok Guni Aziz saya pernah ikut dia 2-3 kali dalam pertemuan dengan orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha. Kita biasa buat di Kelantan tu pertemuan. Panggil pimpinan Buddha, panggil pimpinan Kristian, pimpinan Hindu. Datang ramai-ramai, Tok Guni Aziz bocak. Tiap kali saya 2-3 kali saya ada dengan dia. Dia bercakap ni, tak ada tolak asuh langsung. Direct cakap buat agama. Macam dia bercakap depan orang Islam. Wah, dia kritik syirik ke apa semua. Saya dengar pun, kata kerah Tok Guru. Kalau saya tak cakap macam dia tu. Sebab depan ni paderi besar. Yang depan ni Tok Sami besar. Tapi dia bercakap ni, dihentam gitu. Ah, ni Tok Guni Aziz ni. Mana dia tak bertolak asuh. Dalam akidah ni jelas. Dia tak bertolak asuh. Dah pernah satu waktu mula-mula dia menang dulu tahun 90. Dia cerita sendiri. Tapi masa tu saya tak ada lagi. Dia panggil semua. Nah, sebab dia istihar nak jalankan Islam di Kelantan ni. Jadi ramai orang-orang yang bukan Islam ni pertikai. Lalu dia panggil semua pimpinan bukan Islam. Mari dia berjabat. Berjabat dia di Kota Ranai. Dia cakap tengah-tengah. Dia kata kalau tuan-tuan tak suka dengan cadangan saya nak melaksanakan Islam di Kelantan, cuba sebut pada saya dengan jelas. Apa yang tak betulnya Islam? Depan-depan dia tanya. Cuba sebut hari ni saya nak dengar. Apa yang tidak betul dengan Islam? Apa salahnya Islam sehingga tak boleh kita nak buat? Senyap semua tak boleh cakap. Ha tu cerita Tok Guni Aziz. Jadi orang dia kata Tok Guni Aziz ni lembut lah, tolak asuh. Dia lembut dalam hubungan biasa. Tapi dalam akidah, dalam pendirian agama, tak ada tolak asuh. Sebab tu dengan DAP ni pernah 2-3 kali. Bila cerita huduk ni DAP tak setuju, dia kata pergi berambus lah. Tok Guni Aziz kata enggak, pergi berambus. Kalau tak setuju dengan huduk. Kita ni kerana nak jaga hati DAP, tak nak cakap bahawa huduk. Lepas kita kata guna pendekatan Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz pergi jumpa kapal saya. Jumpa tu hari birthday. Bukan nak pergi bincang bahawa huduk. Pergi melawat kawan tu sakit, kaki patah. Jadi kita tak faham. Tok Guni Aziz, saya ingat dia cakap depan-depan. Pergi berambus dia, kata tak setuju. Wartawan tanya dia, macam mana Tok Guru ni? DAP tak, dia kata pergi berambus. Tu dia cakap pergi berambus dia. Ha? Tak kisah pergi dia kata. Peduli apa dia kata. Dah bukan sekali, dua kali dia sebut benda tu dalam dua keadaan yang berbeza. Maknanya kita orang Islam dari segi prinsip, mesti jelas. Pendirian kita mesti tegas. Bukan kita nak bergaduh dengan orang bukan Islam. Tapi kena jelas pendirian kita. Jangan kita nak orang kata-kata lembek. Bak tu lembek, bak ni semata-mata kerana nak jaga hati. Tak boleh. Nah, ini yang benda yang kita tidak faham. Jadi sebab itulah bila kita bincang benda-benda seperti ini, perkara seperti ini perlu kita fahami supaya kita tidak jadi apa ni orang kata berdolak dalik dalam agama. Al-Quran sendiri sebut dengan lakum dinukum waliyadin. Jelas. Benda yang bersifat prinsipal, kita mesti pendirian kita mesti clear. Ha, orang putih kata loud and clear. Mesti jelas dan mesti terang. Mesti nyata pendirian kita. Ha, benda yang tidak menyentuh akidah atau cerita lain, tidak menyentuh prinsip tak apa, tapi prinsip penting untuk kita pertahan. Dan orang bukan Islam akan hormat kepada kita bila kita tegas pendirian. Tok Guni Aziz ni saya pernah dalam majlis tu di New Pacific Hotel di Kota Baru. Lepas majlis tu wartawan pergi tanya ketua paderi. Saya tak ingat Reverend apa nama dia, daripada Pulau Pinang ke masa tu. Dia ni paling besar, yang paling besar yang hadir hari tu. Wartawan pergi tanya dia. Tanya dia pandangan dia tentang majlis hari itu dan pandangan dia terhadap Tok Guni Aziz. Kawan tu jawab, saya ada sekali masa tu. Masa tu dia kata dia amat menghormati Tok Guni Aziz.
Sejak dulu dia kenal, dia sampai hari ini dia menghormati. Wartawan tanya dia, kenapa? Wartawan nak tahu, kenapa awak hormat kepada Tok Guni Aziz? Dia kata, saya hormat kerana Tok Guni Aziz ni, cakap dia ni tidak berubah. Sejak dulu sampai hari ini. Saya kenal Tok Guni Aziz 10 tahun dah, dia kata. Dia bercakap tak pernah berubah. Tak pernah berubah. 10 tahun ni dia kata, dia berjumpa, dia bertemu. Percakapan Tok Guni Aziz ni tidak pernah berubah. Sejak dulu sampai hari ini. 10 tahun. Sebab tu dia amat hormat, dia kata. Apa yang tidak berubah tu? Nak menunjuk pendirian Tok Guni Aziz ni jelas. Tegas. Itu yang benarnya sebenarnya. Walaupun dengan orang Kristian apa pun, dia pendirian agamanya tegak. Prinsipnya jelas. Sebab tu dia, paderi ni hormat. Walaupun dia boleh jadi tak setuju, tapi dia hormat. Orang yang tegas dengan prinsip lah dihormati oleh orang lain. Kalau kita ni tak tegas dengan prinsip, orang nak hormat apa kat kita? Tak ada nilai kita ni. Ikut jadi kiambang, hanyut. Air kulu, dia kulu. Air kelih, dia kelih. Itu orang tak ada pendirian. Itu kiambang. Itu kiambang. Takkah kita orang Islam nak jadi kiambang? Orang Islam mesti menjadi pokok yang teguh. Eh? Nabi Quran pun sebut kan? Pokok. Kamathali syajaratin thayyibatin. Eh? Asluha faruha fissama. Asluha thabitun wa faruha fissama. Dalam Quran sebut. Eh? Mathalu kalimatin thayyibatin, umpama kata-kata yang bagus itulah, kamathali syajaratin thayyibah, umpama pokok yang elok. Apa dia? Yang elok tu apa? Asluha sabitun, akarnya, kalau kita kata atau umbinya, pangkalnya, asluha tu sabitun, tetap teguh, tak bergoyang, mari ribut mari apa, dia macam tu juga. Wa faruha fissama, ranting-rantingnya tegak di awan, naik lebar luar, tapi akarnya umbinya kukuh. Itulah umpama agama. Ni kita ni lambat goyang terbalik, lambat goyang terbalik, macam ubi kayu. Orang tarik tercabut, orang cari tetap. Jadi orang bukan Islam memang sukalah. Oh, kita kata orang bukan Islam sokong, betul lah sokong, sebab dia tahu kamu tak ada harga, kamu tak ada harga. Bila kamu tak ada harga, orang seronok lah dengan kita. Orang sokong lah kita. Tapi kalau kita ada pendirian, orang boleh jadi tak sokong kita, tapi orang menghormati kita. Nabi tu dia naik dengan pendirian dia yang teguh. Memang ramai orang tak suka kan Nabi. Sebab tu Nabi terpaksa berperang. Jadi kalau kita hari ni mari nak naik Islam dengan cara tidak bersusah, dengan cara senang saja, itu bukan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi situlah antara benda yang kita mesti faham. Dalam agama jadi kita berhenti setakat itulah. Panjang lagi perbincangan dia, tapi kita berhenti. Maksiat akidah. Dia benda yang Tuhan tak suka ni, secara umum kita boleh panggil maksiat belaka. Apa yang saja yang Tuhan tak suka, maksiat, ataupun benda yang bercanggah dengan ajaran Allah, memang maksiatlah. Cuma macam tadi dia hurai, ada maksiat ni yang menyentuh akidah. Ada maksiat yang menyentuh perbuatan biasa. Jadi maksiat akidah tu tadilah kufur. Kufur tu ada kufur ilhad, ada kufur syirik. Ini semua yang menyentuh akidah. Tapi ada perbuatan yang kufur tapi tidak menjejahkan akidah. Macam kita duk bincang tadi kan. Kufur nikmat. Kufur juga dalam Islam panggil kufur. Kufur nikmat tu berarti kufur. Bunuh membunuh sama-sama Islam tu masuk dalam kufur, perbuatan kufur. Tapi tidak menyebabkan akidah kita rosak. Macam tadi Nabi sebut ada 2-3 tadi kan. Darbur rekab apa semua tu, bersumpah dengan yang lain pada Allah, demi matahari, demi bulan, demi kasih sayang kita. Ini biasa orang berkasih, demi kasih sayang kita. Itu memang sumpah yang kufur. Sumpah tapi tidak menjejahkan akidah. Dia hurai dah tadi. Jadi kita kena beza sikit. Macam nifak tadi, ada nifak perbuatan, ada nifak akidah. Jadi kena hati-hati sikit situ. Sebab kalau tidak menyentuh kita tak ada masalah. Tapi akidah ni bagi jelas lah. Kita tahu orang kafir bukan Islam, etis, Kristian, Yahudi itu jelas dah. Hindu, semua tu kufur akidah belaka. Kufur akidah. Jadi kita berhenti setakat dulu sebab panjang pula uraian dia ni. InsyaAllah mudah-mudahan boleh memberi
manfaat kepada kita semua. Kita jumpa dalam kuliah yang datanglah. Bulan 12 ni saya minta uzur lah untuk tak ada kuliah kerana kebetulan musim hujan ya. Musim hujan dan saya pun ada urusan yang lain. Jadi insya-Allah kita akan sambung tahun depan. Tahun depan 2019 ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada buku ni pun dah lebih separuh dah insya-Allah. Tahun depan kedua tiga kali lagi habis. Itu pun saya cuba rekahkan sedapat yang boleh. Bila hurai ni cuma lah kerana kadang-kadang tak mari. jadi itu yang jadi kita lambat. Sepatutnya dah habis dah buku ni. Biasa saya sebiji buku ni setahun habis lah. Paling lama setahun. Tapi kerana ada kadang-kadang kita tak datang apa. Jadi itu yang tak dapat habis. InsyaAllah kuliah akan datang. Kita cuba apa yang boleh. Mungkin dalam 2-3 bulan lagi. 2-3 kali kuliah habis semua ni. Dan lepas tu kena cari buku lain lah. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu untuk malam ni. Aku lupa oleh hadha. Wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna 'ilma, rabbana hab lana hukma wa ihdina bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفلا فرات حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم